STM Bongaya menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB pada 6 hingga 7 September 2024. Ratusan mahasiswa baru ikut serta dalam kegiatan ini, yang dirancang untuk membantu mereka beradaptasi dan membentuk karakter sebagai mahasiswa yang mandiri. Dr. Hasbiyadi, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga memperkenalkan mahasiswa baru pada berbagai organisasi kampus, seperti MAPALA, HMJM, HMJA, SCI, dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Selain itu, mahasiswa akan dibekali materi tentang karakter kemahasiswaan dan nilai-nilai Pancasila. Untuk kegiatan yang kedua atau kegiatan hari ini, lebih didominasi untuk kegiatan-kegiatan karakter mahasiswa. Kemudian, pelaksanaan PKKMB ini melibatkan hampir 500 anggota, 500 peserta yang didukung oleh berbagai unit yang mendukungnya. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra kita, sehingga pelaksanaan sampai dengan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, harapan kita tentunya mahasiswa yang masuk tahun ini betah dalam artian tetap kuliah dengan baik, tapi tidak dilupakan juga kegiatan-kegiatan ekstranya. Apakah dia masuk di lembaga ini, lembaga kemahasiswaan, dia juga harus mengasah bakat dan seninya, kalau memang dia punya bakat di bidang itu. Jadi masing-masing mahasiswa itu diberikan kebebasan ya. Kemudian yang kedua tentunya sejalan dengan kegiatan pemerintah, yaitu kampus merdeka, ya tentu menjadi hak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. STM Bongaya juga memperkenalkan duta kampus yang akan mewakili dalam berbagai kegiatan, seperti lomba duta wisata dan promosi kampus. Dengan kegiatan ini, diharapkan mahasiswa baru tidak hanya sukses secara akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Dari Makassar, Nurjana Herald Sulsel, melaporkan.